mulakanlah dulu solat di Musala Mutatahirin yang ada di batas kota Padang Panjang. Oke guys, kita solat dulu. Geopark Sianok dan juga ada lubang Japang, peninggalan sejarah. Dan juga tidak kalah penting kita coba jelajahi ya, pada sore hari ini. Panorama Ngarai Siano ini kita bisa menikmati keindahan ngarai di belakang kita, kemudian ada live musiknya di samping kita, kemudian tamannya yang indah. Ngarai Siano salah satu destinasi wisata favorit juga di Kota Bukit, karena juga ada beberapa atraksi dan daya tarik di sini. Samping live musik di Kedawan bisa kita lihat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Kemudian di sebelah sana kita juga bisa menikmati dan menjelajahi lubang peninggalan sejarah, namanya lubang Jepang. Bagi para peminat yang ingin masuk lubang Jepang, ya, bisa juga merupakan daya tarik wisata yang ada di sini. Kita berada di Lubang Jepang. Ini sebuah destinasi wisata yang ada di Bukit Tinggi khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, yang punya nilai sejarah cukup tinggi. Para pengunjung datang ke sini di samping bisa berkreasi, juga menggali nilai historis yang ada. Yuk, silakan.
Oke okay guys, karena hari kita senja, kita keluar dari lubang Jepang ini lagi guys ya. Oke, okay? Ikuti terus kita ya guys. Sampai di penginapan kita, yaitu di rumah One Homestay Syariah. Kita semalam ini akan beristirahat di sini sebelum melanjutkan perjalanan kita untuk besok harinya. Oke okay, guys. Guys, kita telah sampai di penginapan beliau ini. Rumah One Homestay Syariah Bukit Tinggi. Okay. Untuk yang sekian kalinya ya, Bu ya. Iya, kita sudah beberapa kali ke sini. Tidak tentu lagi berapa kali ya. Seperti di rumah sendiri. Iya. Nyamannya sudah seperti di rumah sendiri. Ini Homestay Syariah One masuk nominasi Homestay favorit di tahun 2022. Hasil penilaian dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Bersamaan dengan beberapa homestay yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini Bu Oli, pemiliknya. Mudah-mudahan tambah sukses dan lebih maju ke depannya. Amin. Ya, hidup Homestay One Syariah Bukit Tinggi untuk menyerahkan roda perekonomian masyarakat di Kota Bukit Tinggi. Inilah bentuk kerjasama antara Kadis Parpora, Pesisir Selatan, dan kita memang sengaja menginap di homestay. Sebuah bentuk kepedulian ya dari Dinas Pariwisata Pesisir Selatan untuk menggerakkan homestay ya. Karena di Pesisir Selatan pun kita berkeinginan homestay itu juga bisa bergairah di samping hotel-hotel yang ada di Pesisir Selatan itu sendiri. Di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya.